Tak faham, tanya, tak tanya faham. Apa hukum kita sedekah ketika khatib dan berkhutbah Jumaat? Sebab tong selalu bergerak depan kita. Ulama-ulama mengatakan bahawasanya ketika khatib sedang baca khutbah, maka tidak seogianya kita berjalan tong derma. Tong derma hanyalah berjalan ketika kita memulakan zikir selepas salam. Faham tak? Sebab dalam berzikir, ketika berzikir, tidak ada sebarang nas yang suruh kita beri perhatian. Tak boleh buat benda lain. Tetapi ketika mendengar khutbah, Allah kata fastami'ulah. Ndaklah kamu berhenti benda lain, istama'u fastami'u, ndaklah kamu beri dengar akan khutbah itu. Maknanya masa khutbah jangan cara benda lain, jangan derma, jangan apa, tepu khutbah. Tangan wirid tak ada masalah. Jadi dua pahala. Wirid sepahala dah, tangan pula berderma, dua pahala. Nak sebab khutbah ni bila kita salat duk cari duk cari kepiti, duk tengok ke beg duit, anu khabar hukum haram kita tak dengar. Nak. Ha. Jadi kalau nak jalan piti jangan masa khutbah. Ha. Dia sekejap sangat khutbah, neh.